Teman-teman, ID card ini penting sekali ya untuk tanda pengenal kita selama kita di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah melaksanakan ibadah umroh dan di tengah-tengah mawon. Kita akan mengalungkan ID card ini untuk sahabat-sahabat kita. Pak Yusron resmi menjadi tamu Allah Dhuyufur Rahman. Ya, moga-moga beliau dapat umroh yang makbul. Ini ada Bang Haris. Ya, Bang Haris. Gimana perasaannya setelah kita sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sore hari ini? Perasaannya ya memang senang, bahagia, campur terharu, Pak. Wah, itu dia. Gimana? Terharunya gimana? Terharunya di sela-sela kesibukan kita, pekerjaan yang semakin hari semakin menumpuk, semakin sibuk. Nah, kita harus niatkan, kerentek. Ya, kita harus sekarang fokus beribadah umroh, menjadi tamu Allah, seperti itu. Nampaknya tidak main-main, teman-teman. Kalau urusan kesibukan, mungkin Bang Haris ini punya 1001 kesibukan, tetapi meluangkan waktu. Tidak lain juga dengan, tidak berbeda ya dengan Bang Yusron. Bang Yusron gimana? Untuk sebelum kemarin berangkat cukup sibuk ya? Lumayan sibuk. Rencananya 2 hari sebelum berangkat umroh mau libur. Tapi ternyata tetap nggak bisa. Tapi insya Allah sekarang semuanya udah kita anggap selesai. Jangan-jangan secara... masih ditelepon-telepon sama kantor ya? Tadi nyari tempat mojok sedikit sama Bang Haris tuh. Ngurusi pekerjaan. Ya, yang penting kerjaan sekarang ditinggalkan, fokus ibadah. Insya Allah nanti diberikan kemudahan, kelancaran. Ngaten Ustaz. Benar teman-teman, fokus untuk ibadah ya. Semuanya butuh waktu, maka untuk ibadah umroh ini kita juga fokus. Kesibukan dengan sendirinya akan beres insya Allah dengan pertolongan Allah. Sampai ketemu lagi nanti ya.